Bis liburan keluarga dari Jakarta ke Jogja atau habis liburan dari Jogja ke Jakarta? Ada emang. Ada nih, kenalin nih, Sinar Jaya Suites Family. Ini yang pertama nih ada di Jogja nih, dengan konfigurasi seatnya itu 1-2 sleeper seat. Jadi yang di 2 itu di sebelah kalian bisa bawa anak sama pasangan resmi ya tentunya ya. Kalau yang di sebelah kirinya itu seat single. Kali ini gue naik dari Jogja, dari terminal Giwangan itu berangkatnya jam 3 sore. Sesuai banget sama jadwal keberangkatannya nih. Pas banget kalau kalian habis check out hotel juga enak banget kan, langsung ke terminal gitu. Ini yang di seat 2-nya. Jadi yang kalian kalau sama pasangan, sama anak, bisa banget sih. Jadi gak perlu pisah-pisah deh. Totalnya tuh ada 32 seat dan 2 seat single ada di belakang sendiri. Khusus ya. Nah ini dalemannya toilet dari Suites Family Sinar Jaya bis keluarga ini. Berhubung gue sendirian, jadi gue duduk di kursi jomblo aja nih, yang single seat aja sih ini. Gue duduk di paling belakang di seat nomor 26 yang ada di sebelah kiri bawah nih. Salah satu fasilitas dari Sinar Jaya Suites Family bis keluarga ini itu ada AVOD on demand, tapi AVOD itu langsung di handphone kita nih masing-masing. Nanti kita masuk dulu ke password wifi-nya, terus nanti diarahin di webnya. Nanti kita tinggal buka. Ada e-book-nya juga loh, ini keren nih. Jadi kita sambil baca-baca juga, nggak selalu nonton loh di sini. Wah, keren sih. Dilengkapi dengan 2 USB charger di setiap seat-nya. Nah, cording-nya tuh bisa ditutup gini kalau kalian butuh privacy sih. Ini kita perjalanannya ngelewatin Magelang, Temanggung, Parakan, Weleri, sampai ke Kendal nanti. Dengan harga tiket Rp270.000, kalian juga bakal dapat satu kali servis makan di Rumah Makan Sari Rasa Kendal nih. Ini gue pilih nasi gulai ayam dan minumnya es teh manis. Jam 9 gue makan malam, pas banget sih. Suasana kabinnya tuh gelap banget gitu kalau udah malam, cocok banget buat kalian yang mau tidur pulas sampai tujuan. Hah, bangun tidur jam 3:30, bis nurunin penumpang di Terminal Pulau Gebang. Dan jam 4:30 gue turun di Terminal Kalideres dengan badan yang seger dan gak pegel. Yuk, buruan dicoba, enak banget nih.